Dan pasukan Sarawak United akan memulakan sepak mula pada malam ini. Uci Akbar kembali ke Stadium Hang Jebat, bekas pemain Melaka ini, tetapi dengan jersey berbeza, iaitu Sarawak United FC. Bermula perlawanan pada malam ini, Uci Akbar melakukan sepak bola untuk pasukan Sarawak United. Menting pasukan Sarawak. Serangan awal dari pasukan Sarawak United dari sebelah kanan. Satu hantaran yang berjaya dipintas di situ oleh pertahanan Kelantan United. Kembali ke belakang. Oleh situ Zaril Azri. Baik hantaran ini. Bagaimana tu pasukan? Makyo di situ. Tetapi tiada siapa rakan pasukan menyambut hantaran tersebut. Ataupun telah berada dalam kedudukan offside sebenarnya. Noh Syarul Iran Talaha. Menyilang ke sebelah kiri. Satu lombongan tinggi. Baik kepada Yuki Tanigawa. Ini dia Suhaimi Abu. Satu hantaran daripada Azridin. Lepas nampaknya Amirul Syafiq. Tidak, Tyler Reagan tenang saja di situ. Buat masa ini kita dapat lihat pasukan Sarawak United lebih gemar melakukan serangan dari sebelah kiri melalui Kristi Jaya Silen. Sekarang ini bagaimana dipersalahkan Tommy Mawat. Biarpun dan kad kuning pertama pada minit ke-10 pada Tommy Mawat, menjadi pemain pertama pada malam ini dilayangkan kad kuning. Cubaan terus yang dibuat di situ oleh Syarul Azwari. Langsung tidak memberikan sebarang cabaran kepada Syabi ini. No Syarul Iran Talaha. Lepas. Masih berbisa nampaknya pemain ini. Satu peluang terbuka. Uci Akbar. Ataupun Kristi Jaya Selen sebenarnya. Maafkan saya. Terbuka di situ. Hantaran yang cukup baik. Kristi Jaya Selen meletakkan Sarawak United FC di hadapan. Pada minit yang ke-12. Bermula dari gerakan sebelah kanan. Lega nampaknya Ilya Barasen. Dengan tekanan yang dia berikan, pemain-pemainnya berikan sejak minit pertama lagi, akhirnya membuahkan hasil. Kristi Jaya Selen. Baik antara Uci kepada Noh Syahrul dan telah masuk ke tap penalti Noh Syahrul. Adakah dia dapat melepasi? Satu bentesan yang jelas. Tidak ada, saya rasa tidak ada pilihan untuk pengadil. Kita lihat ulang tayang ini. Bagaimana bijak Noh Syahrul Inan Talah di situ memperdayakan Haris Kamarudin. Pengalaman orang lama. Jika kita melihat aksi Noh Syahrul pada malam ini, jelas di antara pemain yang paling menarik perhatian ramai. Dan sepakan penalti ini akan diambil oleh Uci Akbar. Adakah Sarawak mampu meledak gol kedua pada malam ini? Ikri Cik Soh berdepan dengan Uci Akbar. Uci Akbar! Mudah saja ketika Fikri Cik Soh melayangkan badan ke sebelah kanan. Gol kedua untuk Sarawak United dijadikan oleh Uci Akbar. Semakin selesa. Kelebihan digandakan oleh pemain yang berusia 35 tahun ini. Bijak dia mempertahankan Fikri Cik Soh. Mengambil sedikit masa sebelum melepaskan rembatan.